Okay, yo lo agarré. Oke, untuk tes uji konektivitas itu kalau yang untuk real di komputer itu kita di SO itu bisa menggunakannya namanya command prompt. Nah, itu teman-teman bisa klik di komputer kemudian pilih command prompt. Nah, di sini bisa menguji diri sendiri, bisa menguji koneksi ke lawan. Komputer lawan, misalkan komputer lawan itu berapa? Nah, berarti itu kalau statusnya reply, maka terkoneksi ya. Perintahnya ping. Nah, kita uji diri sendiri dulu ya. Jadi, untuk tes di jaringan komputer. Kira bakal connect atau tidak? Tidak ya? Beda network. Beda network. Yang menjadi network itu pada tabel subnetting yang mana? Yang menjadi network. Kan katanya beda network. Yang menjadikan network pada tabel subnetting ini yang mana untuk slash 26. Sama? Oke, betul ya. Yang menjadi network yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini statusnya adalah request timeout yang artinya gagal untuk melakukan panggilan ya, atau terkoneksinya gagal. Nah, seperti itu. Coba kalau misalkan dengan menggunakan hub dengan IP address yang sama, netmask yang sama, kira-kira bakal terkoneksi atau enggak? Coba menggunakan hub. Jadi PC, hub, PC seperti itu. PC, hub, PC. Kira-kira bakal terkoneksi atau enggak dengan menggunakan hub. Ayo coba, kira-kira bakal terkoneksi atau enggak?
kira-kira bisa terkoneksi atau enggak dengan menggunakan hub komputer, hub IP addressnya masih sama, netmask-nya masih sama, terkoneksi atau enggak? Enggak ya? Oke, kita buktikan. Di sini saya menggunakan kabelnya automatic clear. Pasang IP address-nya. Yang ini 192 168 162/26. Sedangkan yang ini 65 ya, 65. /26. Nah, sekarang di PC ini yang kiri kita akan di PC lawan dengan perintahnya command prompt lagi ya. Ping.
tidak terkontrol. Satu sembilan dua. Nah, sekarang ini 65 ya. Ini 192. Oke, sekarang kita uji ke komputer yang mau dituju itu menggunakan perintah ping lagi. Ya, seperti biasa ya, ping. Bapak makan PT ya. Nah, seperti ini internetnya di sini ada penerapan untuk IP address. Nah, di sini komputernya nantinya mengikuti ya dari IP address tersebut. Misalkan dia kelas C, maka di sini adalah kelas C di komputer. Dan di komputer itu juga diisi dengan adanya gateway ya. Gateway-nya dari router ini, IP router yang keluar ini. Katakan di sini 65, maka nanti komputernya di sini gateway-nya 65. Oke, sekarang kita buat seperti ini dulu topologinya. Router. Oke. Bisa buat topologi yang bisa tanya ke kakak-kakak senior ya. Bisa buat topologi seperti ini? Bisa ya. Sekarang kita masuk ke router. Kemudian masuk ke CLI. Udah? Nah, coba teman-teman perhatikan lagi ya. Kalau kita panjangkan di sini, nah ini ada yang namanya interface FA0/0. Nah, di sini interface FA1/0. Artinya, untuk yang sebelah kanan, nama interface-nya, dia adalah fast ethernet 1/0. Nah, ini yang sebelah kiri ini fast ethernet 0/0. Nah, itu harus diperhatikan. Ada di paket tracer, teman-teman, info seperti itu. Ada ya? Kalau nggak ada, siapa? Yang nggak ada, angkat tangan. Siapa yang nggak ada info seperti itu? Angkat tangan bagi yang nggak ada info seperti itu. Oke. Nah, bagi yang nggak ada, bisa pilih preference. Kemudian, yang tulisannya show di checklist semua. Ya, bagi nggak ada bisa klik option preference tulis apa yang show itu klik semua. Yang nggak bisa bisa tanya kakak senior. Yang tulisan show ya. Siapa yang belum bisa? Ada?
Ada nggak? Sesemua ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke router, ke CLI ya, sudah? Kita ketik no, enter, enter lagi, kemudian kita ketik enable, kita ketik configure terminal. Nah, sekarang kita mau ngasih IP address yang mana nih, interface-nya nih. Yang sebelah kiri dulu ya, yang ini ya. Pass Ethernet 0 per 0. Maka diketik interface FA 0 per 0. Satu sembilan dua, satu enam delapan, satu enam puluh dua. Netmasknya pakai /26. Nah, ini kan lampunya masih merah nih. Supaya dia secara real time untuk koneksi terus menerus, kita ketik no shutdown. Nah, maka posisi lampunya jadi hijau, kemudian enter. Oke, siapa yang ketinggalan? Ya, itu bisa tanya kakak senior ya. Kakak senior.
Udah? Belum ya? Oh, belum. Ada yang ketinggalan ya? Oke ya, lanjut. Oh, ini lanjut. Siap. Kemudian masuk interface yang di sebelah kanan. Interface FA. Berapa yang sebelah kanan masih ingat? 1 per 0 ya. Pas Ethernet 1 per. Kemudian IP address.
di mana ini di PC ini tadi kan 62 ya untuk gateway-nya. Karena keluaran dari router di sebelah kiri artinya yang menuju ke PC. Nah, PC-nya tersebut menerimanya dari router. Maka di sininya di gateway-nya dari router 62. Nah, di sini bisa pakai 61. Nah, ini pakai 192. Oke ya. Kan ini yang PC yang kiri ini kan masih subnet pertama karena dia termasuk host ya. Kan host awalnya untuk flash 26 pada subnet pertama itu dari 1 sampai 62. Maka 61 masuk perhitungan ya. Nah, PC yang kiri ini di sini dulu ya. Ini keluaran dari router menuju ke PC, maka dipasang gateway seperti ini. Oke. Okay. Ya, ada. Udah masang IP address ya. Udah. Nah, sekarang bagian yang kanan ya. Masang IP address. Tadi kan ini 165 ya. Di gateway-nya. Maka di sininya 66 ya. Kira-kira bakal connect atau enggak? Kira bakal enggak connect connect. Oke, dicoba ya, dites ya, perintahnya ping. Ini kan PC 7, nah ini PC 6.
Kita tes di PC 6 untuk ke PC 7 ya. Sini. Kemudian di play. Ini menggunakan simulation. Nah, kalau dia tandanya silang, berarti kalau tandanya checklist, koneksi berhasil. Ternyata ini koneksi berhasil ya, karena tandanya checklist. Nah, itu jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa tahu? Siapa yang bisa tahu kesimpulannya? Ternyata router itu bisa meneruskan IP address yang beda network. Ya, bisa meneruskan IP address yang beda network. Sedangkan hub dan switch nggak bisa meneruskan yang beda network. Makanya router itu dipakai untuk di awal, ya istilahnya seperti adminnya. Nah, sedangkan hub sama switch itu adalah kliennya yang digunakan terbatas. Jadi kalau kita pasang IP address untuk yang paling sedikit komputernya, katakan /30 atau /29, nah maka untuk switch dan hub tidak bisa berbuat banyak ya. Karena misalkan di lab ini nih cuma dikasih IP address terbatas hanya 30, ya udah yang bisa diterapkan 30 komputer. Tergantung dari router itu networknya berapa ya, seperti itu gitu. Jadi makanya perancangan di sini untuk di jaringan komputer dan untuk sisi klien itu digunakannya hub sama switch, sedangkan router digunakannya oleh admin. Pernah buat website teman-teman? Udah sampai ke database? Buat website udah? Buat website udah? Belum ya? Tapi kalau misalkan buat website atau buat aplikasi lainnya, untuk login, itu kan harus mengikuti database untuk kode user dan passwordnya dan username-nya. Nah, di mana si user itu punya akses masing-masing, ada apa dia aksesnya rendah ataupun aksesnya tinggi. Nah, yang aksesnya tinggi di dalam jaringan komputer itu router, yang aksesnya rendah itu hub dan switch, seperti itu. Nah, maka router itu digunakan di dalam jaringan komputer sebagai manajemen, manajernya jaringan komputer, seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam salah satu teknologi yang ada sekarang ini namanya Internet of Things. Di mana teknologi Internet of Things ini merupakan sebuah perangkat ya yang dikendalikan bisa dari jarak jauh ataupun secara otomatis dengan menggunakan jalurnya internet. Katakan, Bapak punya rumah di Harapan Indah. Tapi posisi Bapak lagi ada di Es dan Ikban misalnya. Nah, Bapak bisa tahu kondisi lampu itu nyala atau enggak. Terus kalau misalkan nyala, Bapak bisa mematikan dari jarak jauh seperti itu. Teman-teman percaya seperti itu? Percaya, itu yang namanya teknologi Internet of Things. Ya. Atau dikenal atau disingkat dengan namanya IoT. Nah, di paket tracer juga ada perancangan tentang IoT. Nah, teman-teman bisa lihat channel YouTube Bapak ya. Bisa lihat ya channel YouTube Bapak. Kita akan melakukan koneksi internet dulu. Dipaketkan nanti ya. Mengikuti channel YouTube Bapak. Aditya Ilham Ramdhani ya namanya yang ini ya Aditya Ilham Ramdhani pilih videos kemudian dicari yang IoT dan ya IoT. Nah ini ya IoT paket tracer ya. Di SMK iya. Pada paket tracer. Terlebih dahulu kita mengetahui dulu ya, apa sih itu IoT? IoT itu adalah Internet of Things. Ya. Semua perangkat itu dikontrol oleh internet ya. Misalkan contoh, kalau kalian pernah nonton film Iron Man, tahu kan film dari Marvel Iron Man, tahu ya. Nah, kalau misalkan kalian di sini ya. Apa yang dibutuhkan? Kemudian ada switch. Kemudian ada komputer dan kemudian ada laptop. Nah, jadi nanti PC client ini ya yang akan meremot perangkat hardware-nya. Jadi kita pasang agar si laptop ini akan wireless, maka kita pasang untuk wireless-nya ya. Access point ya, access point. Nah, access point jadi topologinya ya. Seperti ini. Jadi kita tarik kabel. The cable cannot connected. Nah, ini connected ini artinya dia itu nggak ada ya, nggak ada perangkatnya, maka kita harus menyediakan perangkatnya dengan cara ini di-off dulu. Kemudian kita pilih yang CFE-nya ya. Kita masukkan 1, nah ini yang 2, kalau mau diikuti 3, karena perangkatnya lumayan banyak ya. Bukan CE ya, tapi CFE ya. Nanti mau mengikuti bisa ya. Tapi kalau mau langsung, kasih aja perangkat yang untuk switch 2960. Itu untuk VoIP ya. Ya, tinggal diikutin aja ya topologinya. Nah, ini ada tugas-tugasnya cukup mudah ya. Teman-teman udah pada tahu kayaknya. Dulu semester 1 pernah diajar sama Bapak nggak? Belum ya. Ya, ini cukup mudah ya untuk tugas 1. Cukup mudah. Teman-teman yang pernah diajar sama Bapak pasti tahu ya tugasnya itu apa. Untuk tugas yang pertama kali. Pernah diajar nggak?
sama Bapak? Belum ya? Ya. Oke, salah email ternyata. Bapak kasih tahu password Bapak huruf. Server. Nah, seperti. Oke, lampu ya. Terhubung jadi topologinya seperti ini, masing-masing kabel saling ke switch ke switch. Oke, sudah. Topologinya seperti ini. Kenapa ada lampu? Karena ini dihubungkan dengan teknologi IoT. Thank you.
Sudah topologinya oke. Di PC ini kita pasang di PC di server dulu kita pasang IP address, katakan di sini kelas C 192.168.11 slashnya 26. Sudah belum? Sekarang di PC kita pasang address 192.168.12 dengan slash 192 dan gateway-nya adalah IP address-nya punya server. Jadi gateway itu bisa diisi IP address server atau IP address router. Sudah? Sudah belum? Belum. Nah, pada lampu kalau udah ya. Sudah belum? Sudah ya. Nah, pada lampu kita masukkan IP address lampu. Device at di config, device ethernet ya. Ini kita masukkan IP address-nya lampu 192.168.13 / 192. Hah? Keluar sendiri. Mencet lampu keluar sendiri, ada masuk lagi. Buat topologi lagi seperti ini, tapi IP address tahu ya. Oke, buat IP. Buat topologi lagi seperti ini. IP address sudah tahu ya? 3 168.13. Udah?
Kalau udah, pada lampu di settings, ini masukkan gateway-nya yaitu IP address-nya server. Kemudian remote server ini juga masukkan IP address-nya server. Kemudian username-nya admin, password-nya admin, dan kita biarkan dulu. Ya, kita biarkan dulu. Pada settings, masukkan gateway-nya yaitu IP address server, dan pada IoT server, masukkan IP address server, kemudian admin, admin, dan kita biarkan dulu. Kalau nggak ada lampunya port internet, nah berarti pilihannya di physical. Ada nggak modulnya dia? Ada. Satu doang kayak gini. Nah, ini matiin dulu. Ini dipasang ya? Harusnya dipasang begini nih, gitu. Bisa kan? Di physical. Ini nggak ada pak, port-portnya nggak ada pak. Ya, nggak ada. Tapi ya, pastinya kali beda pak. Bentar ya. Berarti kalau lampunya wireless lebih keren. Iya, dipasangin aja spoilnya lebih keren. Iya, dipasangin akses point aja. Lampunya wireless. Lampu aja ada wifi ya. Lampunya wireless. Cara pasang akses point cukup mudah ya, tinggal cari AP namanya. Ada nggak AP? Akses point. Nah ini ya di sini nih di network device, pilih wireless device. Ini AP, PT. Nah seperti itu akses point. Nah ini tinggal disambungkan aja. Kemudian nanti lampunya dikasih IP address-nya. Seperti itu. Nah kalau sudah server. Kalau sudah server masuk ke services, kemudian pada IoT klik on.
Kalau sudah, klik server, kemudian masuk ke services, kemudian klik on. Udah? Udah? Tersendiri. Kalau sudah server diklik, masuk ke services, kemudian pilih IoT, kemudian pilih on. Sudah? Oke. Kalau sudah lagi masuk ke komputer, masuk ke IoT monitor. Nah, ini kita sengajakan isi dulu, cuman nggak bisa login, yaitu IP address-nya si server. Nah, kita login, kan gagal nih. Pilih sign up now. Ininya adalah admin-admin. Sudah? Username dan passwordnya adalah admin-admin. Udah? Belum. Di PC desktop, iya. PC desktop. Udah? Kalau udah kita create ya. Seperti ini tampilannya ya. Udah? Udah belum? Belum. Thank you.
Thank you.
Admin. Iya. Udah? Udah?
Kalau udah ada lampu itu connect ya. Connect pada lampu. Statusnya menjadi refresh, kemudian balik lagi ke komputer. Pilih IoT monitor. Nanti akan dia akan muncul seperti ini ya. Cuman ini nggak ada kontrolnya ya. Nggak ada kontrolnya. Teman-teman ada yang kontrolnya nggak? Karena emang di sini paket tracernya punya bapak trouble. Ini ada kontrol. Mungkin di paket tracer teman-teman nggak trouble. Oke. Ada yang bisa? Tanya pada kayak bapak kan? Gak ada apinya. Pakai apa? Kabel atau wifi? Pakai wifi. Monitor. Apa IP address lampu sama PC, sama PC semuanya sama kan IP addressnya. Coba mana yang gak connect? Bisa pikiran gak bisa. Oke, siapa yang kayak bapak ada? Sama ya. Kalau yang terkoneksi ada? Bisa ya, connect ya, bisa ya, terkoneksi ya. Iya. Bisa dinyalain, bisa dimatiin ya. Oke ya, bisa lihat ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kita kali ini? Ada yang ingin ditanyakan tidak?
Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau gak ada pertanyaan, maka pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya, sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.